Hey, hi, assalamualaikum. Saya Nur Zulaika dari Pertubuhan Media Digital Kreatif. Okay, so hari ini kita ada program yang berkolaborasi bersama dengan Kian Hai International Foundation. Jadi hari ini kita nak buat satu kerjasama MOU dalam memartabatkan lagi media digital di luar sana dalam bidang kesihatan lah. Jadi kita tengok kat sini banyak-banyak media digital di luar sana, memang selalunya kebanyakannya mereka adalah bekerja sendiri. Jadi banyak hari ini juga banyak makin lama makin besar penularan COVID. Jadi hari ini kita nak membantu mereka jika bekerja di luar sana, kita dapatlah menjaga kesihatan kita secara percuma. Dan di sini banyak bukannya orang kata secara menurut daripada bukan sahaja orang kata macam ambil darah, tapi boleh cek pelbagai kesihatan seperti dalaman-dalaman dan juga orang kata keseluruhan lah, dan juga akan diberikan secara percuma. Jadi serba sedikit mengenai pertubuhan ini. Pertubuhan ini adalah ditubuhkan untuk menjaga media-media digital dan juga dalam kalangan orang kata media digital, blogger, call dan juga yang samalah sebab tu. Jadi ini adalah salah satu gerak kerja yang dilaksanakan oleh Pertubuhan Media Digital Kreatif. Sebenarnya sebelum ini pun pihak pertubuhan ini telah menjalinkan beberapa usaha sama. Di antaranya melibatkan, kalau dari segi kesihatannya, melibatkan tentang bagi wanita kanser payudara. Jadi sebagai ahli-ahlinya, kita patut rasa bangga dan bersyukur kerana pihak-pihak kerjasama yang dijalinkan ini akan mendapat kelebihannya daripada segi ahlinya. Bukan sahaja dari segi kanser payudara, tapi dari segi kesihatan jantung yang baru-baru ni, apa lagi? Kesihatan jantung dan tubuh badan lah. Dan ini semua adalah untuk memperkasakan lagi media-media, terutamanya media digital di luar sana. Jadi kami masih lagi membuka keahlian kepada media-media digital di luar sana untuk kita sama-sama memperkasakan lagi. Dan bukan saja dari segi kesihatan sebenarnya, kita juga telah menjalinkan beberapa lagi dengan pihak agensi kerajaan dan NGO. Seperti kita tahu, anak-anak muda zaman sekarang ni ramai yang ingin melibatkan diri dalam dunia digital. Jadi secara tak langsungnya, kita media yang di barisan hadapan patut memberikan mereka tentang ilmu-ilmu. Sebagai contohnya, ilmu-ilmu dari segi penulisan, ilmu-ilmu dari segi pendigitalan lah, kan? Bagaimana mengawal kamera semua, kan? Dan insyaAllah kita akan terus lagi berjuang, terus lagi memartabatkan, memperkasakan lagi media-media digital. Kita juga akan dari segi-segi orang kata hak sebagai orang kata pekerja. Kebanyakan mereka adalah pekerja sendiri, jadi kita tahu mereka tiada orang kata pencen. Jadi di sinilah kita untuk menaikkan hak-hak kepada media digital supaya kita dapatlah, kan, satu orang kata satu, kalau tak pencen pun satu orang kata dia punya hidup tu lebih selesa. Lebih orang kata mantap lagi lah. Saya nak tambah sikit, ada satu lagi yang kerjasama daripada pihak media digital ni. Kita sedang menjalinkan usaha-usaha sama dari segi perumahan, yang mana apa yang kami dapat info ialah kebanyakan media-media terutamanya media online ni tidak ada rumah. Jadi kami sedang berusaha untuk memudahkan proses pembelian rumah. Jadi ada cara yang itu. Masuk kat sini, kita ingin menjagalah media digital ni akan lebih terjaga. Dan juga kami punya usaha ni bukannya hanya orang kata sekecil-kecilnya. Kita akan menjaga secara menyeluruh. Sebab apa? Sebab tak ada macam kalau media yang orang kata mainstream, dia ada tempat dia. Tapi kalau media digital, kita tak ada tempat, kan? Kita perlu sesuatu orang kata pertubuhan yang dapat menjaga dan juga memberikan mereka satu jalan dan juga satu kumpulan lah, kita boleh kumpul bersama-sama supaya kita dapat mengembangkan lagi atau cambahkan lagi, dapat bertukar informasi. So itulah kami objektif pertubuhan ni lah.